Saat melaksanakan patroli di hutan rimba arah selatan posisi pos pemantauan kami, tiba-tiba terdengar satu kali suara tembakan yang menyasar ke posisi kami. Dengan gerakan refleks kami bergerak berlindung di bawah pepohonan. Kemudian terdengar satu suara tembakan lagi. Dari suara tembakan, saya memperkirakan, kelihatannya tembakan datang dari arah ketinggian sebelah barat posisi kami. Sepertinya, tembakan datang dari arah atas pepohonan. Tembakan dari seseorang yang berlagak sebagai seorang sniper. Untuk mencari tahu posisi pelaku penembakan dan mengaburkan posisi kami dari bidikan pelaku penembakan, kami tidak melakukan tembakan balasan. Kami menunggu tembakan berikutnya. Namun sampai beberapa saat, tembakan tidak terdengar lagi. Saya tahu, pelaku penembakan sedang mengamati posisi kami. Dengan teleskop senapan, saya mencoba mengamati satu persatu pepohonan di arah barat posisi kami yang memungkinkan merupakan posisi KKB pelaku penembakan. Tidak butuh waktu lama, satu gumpalan titik hitam terlihat di atas satu pohon. Saat saya zoom, sangat jelas terlihat, titik hitam tersebut adalah sosok manusia yang memegang senjata laras panjang. Pengetahuannya tentang kamuflase masih level 0 besar. Selain ia duduk dengan latar belakang langit yang cerah, ia juga memposisikan dirinya di titik yang tidak terlindungi daun-daunan. Melihat jarak masih relatif dekat, senapan saya lengkapi dengan peredam. Kemudian, saya pun mengeksekusinya. Sekali lagi, nangka jatuh tidak jauh dari pohonnya. Beberapa saat kemudian, tiga orang rekan saya minta untuk melakukan penyisiran dan mengambil barang bukti. Kira-kira setengah jam kemudian, tiga orang rekan kembali dari penyisiran. Satu pucuk senapan jenis M16 kaliber 5,56 mm berhasil diamankan sebagai barang bukti. Sniper KKB tidak mungkin bergerak sendiri. Pasti ada KKB yang lain. Mendengar suara nangka yang jatuh dari pohon, nyali mereka ciut dan pasti sudah melarikan diri. Saat saya mengarahkan teleskop senapan ke arah tepi jurang, teleskop senapan saya menangkap satu sosok anggota KKB, berlari cepat menuju selatan. Ini pasti rekan dari sniper KKB. Melihat arah dia berlari, saya menduga ia melarikan diri menuju perkampungan. Kami pun bergerak menuju perbukitan. Kira-kira 45 menit kemudian, kami tiba di atas ketinggian perbukitan dan langsung melakukan pemantauan. Kemungkinan kami sudah terlambat. 15 menit memantau, sosok anggota KKB yang mendekati perkampungan sama sekali tidak terlihat. Kami mulai melakukan pengamatan ke arah rumah warga yang berada di pinggiran perkampungan. Satu persatu rumah warga kami amati. Tiba-tiba, saya melihat beberapa orang laki-laki berdiri di samping satu rumah. Salah seorang dari mereka adalah orang yang melarikan diri saat saya melakukan pemantauan tadi. Saya menghubungi pos komando satuan organik yang jaraknya hanya kurang lebih 1,5 km dari rumah tempat KKB terlihat. 15 menit kemudian, dua regu satuan organik terlihat bergerak mengepung posisi rumah dari arah timur perkampungan. Setelah satuan organik tiba di bangunan rumah yang jaraknya hanya beberapa puluh meter dari target, kami pun bergerak turun dari perbukitan, kembali ke pos pemantauan kami.